Silaturahmi antara agen relawan termasuk markas melalui SMS Center 0856593120070. Jadi intinya di situ saya laporan sama ibu bapak sekalian bahwa di akhir 2016 sudah 1500 bayi tertolong, sudah sampai di Bandar Aceh dan sudah sampai di Jayapura. Kita yakin waktu inkubator kita ada di rumah, pada saat itu ada orang butuh di ujung sana, tapi nggak pernah ketemu nih ya. Strategi kita untuk masuk awal. Tadi saya bilang beberapa hal itu saya sudah lakukan. Kesulitannya itu selalu satu, gimana melakukan pembukaan awal. Ngomong pertamanya itu gimana? Setelah itu termasuk udah ngomongnya itu jadi enak. Ada empat tuh ingat riset kesehatan dasar yang ngumpul. Satu masalah medis. Dua, masalah ketiadaan alat. Tiga, keterlambatan penanganan. Empat, ketiadaan akses. Nah sekarang saya dari empat ini cuma satu kan masalah medis. Yang lain ini masalah manajemen sebetulnya. Kita nanganin yang masalah manajemen ini. Kalau soal medis urusan ibu-ibu lah. Bapak-bapak dokter, profesional medis, perawat, bidan. Yang lain kita alat kita adain, akses kita anterin, telat kita buru-buru, satu hari kalau bisa udah sampai di sana. Siapa sih agen relawan itu? Kalau saya tinjau orang sebetulnya soal manusia, nama dan sebagainya itu sih biasa, tapi ini saya berkaitan dengan jiwanya. Adalah mereka-mereka yang sudah, istilahnya kalau anak sekarang nih, move on, udah hijrah. Hijrah jiwanya, move on udah mulai orang akan ngomong jiwanya nih hijrah. Dari mana hijrahnya? Pertama, kalau kita baru pertama kali kerja, kita minta gaji. Setelah 5 tahun, minta tambah gaji. Setelah 10 tahun, minta fasilitas, motor, mobil, kayak apa minta. Setelah 15 tahun, minta di asuransi. Udah lebih 16 tahun, masa asuransi saya aja, istri saya, anak saya dong. Jadi apa? Nih ya kata-katanya, minta, 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 minta. Artinya peminta-minta sebetulnya. Saya ini agak kasar ngomong. Masa orang udah baik-baik kerja begini bilang peminta-minta.
sekarang kita lihat itu kuadran kiri. Kita lihat kuadran kanan. Siapa mereka itu? Mereka itu sudah meninggalkan jiwa peminta-minta tadi. Saya tidak ingin lagi meminta. Tapi sebaliknya, saya hanya ingin memberi. Pada saat kita masuk pertama, itu selalu orang mengatakan gini, Pak, kulo ngantos transport pinten, bensinnya pinten, makin remanya pinten. Jadi di masyarakat sekarang ini perlu juga kita lakukan bahwa mereka masih kadang-kadang berpikirkan bahwa biaya. Nah, pada saat kita sampaikan, itulah titik awal kami merasakan bahagia. Bapak, Ibu, tidak ada yang dibayar. Ini kita bantu gratis sampai perbatan bayi Bapak Ibu normal. Begitu kita datang, kita bantu, itu hilang semua. Nah itulah kebahagiaan yang kita cari. Insya Allah sampai sejauh mana pun kalau kita sanggup kita akan dapat. Dan masih banyak sekali bayi-bayi yang kita jangkau. Dan banyak sekali mereka-mereka yang kami temui, Pak. Alhamdulillah, waktu saya dengar penjelasan, dia ngomong, ada yang kayak gini. Apa yang saya mau sampaikan? Banyak orang yang menunggu kita, loh. Ingin menolong, yang susah saya tolong. Bukan sekedar beri aja, kalau beri Bapak misalnya, Pak Hari, Bapak ulang tahun hari ini, saya beri hadiah. Bapak sebetulnya nggak perlu hadiah saya. Tapi saya kasih, itu memberi. Tapi menolong, orang kecelakaan, jatuh, buru-buru saya tolong. Nah itu beda kan? Memberi saja. Jadi manusia yang sudah selalu ingin. Yang kedua, selalu ingin menolong. Orang susah ditolong. Orang susah ditolong. Kemudian sudah menolong apa? Melayani. Anda butuhnya apa sih? Anda butuhnya ini sih. Anda butuhnya ini sih. Anda butuhnya ini sih. Anda mau kesana, saya anterin. Anda mau pulang, saya jemput. Melayani. Senyum selalu. Indonesia pasti bebas dari kematian bayi prematur kalau orang mudanya ini nanti menjadi agen relawan semua. Karena muda-muda aja ini udah kayak gini gitu. Kita kan tua, sebentar lagi mati juga. Jadi sebetulnya dari sisi pertama pengadaan itu relatif sebetulnya kita nggak terlalu sulit. Karena saya yakin tadi ada orang banyak yang punya uang dan bingung sebetulnya mau menyalurkan uang ini. Cuman di sisi lain kita harus buat dulu satu jaringan agar ini aksesnya mengalir gitu, sehingga nggak numpuk di tengah itu barang. Ini jalan terus. Nah untuk nyari yang di sini menurut saya itu tugas kita agar dia nggak jadi barang rongsokan yang tetap juga akan rusak kalau nggak tepat. Kita bagus memberi contoh keteladanan itu utama. Tapi lebih jauh dari itu adalah kata-kata saya ini diseminasi. Diseminasi itu menyebar bibit. Menyebar bibit yang akan nanti tumbuh. Nah sekarang kita sudah menyebar bibit. Dari tadinya kita melakukan sendiri di Depok, kemudian berkembang ke Jogja, kemudian Jawa Tengah, sekarang Surabaya, sekarang ada di 41 kota. Dan kita akan menyebarkannya ke seluruh Nusantara, 300 kota itu targetnya. Ini rencana selanjutnya, kalau Indonesia udah 300 kota atau sudah mendekati 300, kita akan menyebarkan ke sepertiga dunia. Ini sepertiga dunia. Saya sering mengatakan, saya kalau mempromosikan program itu, saya selalu mengatakan gini, teman saya selalu tanya gini, Pak Haji, suka dukanya apa? Saya jawabnya, enggak ada dukanya, semua suka. Dan itu yang jadi tagline saya, gitu, ketemu orang lain. Enggak ada dukanya, semuanya suka. Mari Bapak Ibu semua, kita kembangkan ya bagi kegiatan punya ini untuk bisa membantu bayi lebih banyak lagi. Nah ini statement saya lah ayah dari semua bayi prematur. Baik, terima kasih kepada pemateri-materi yang luar biasa menginspirasi kita hari ini. Thank you.
lah. Oh iya. Dua, satu, bayi.